to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, cause I miss you. Hari ini guys, kita melakukan pengerjaan untuk mobil Land Cruiser nih guys. Ini adalah Land Cruiser yang tahun 2020 dan versinya adalah versi Astra. Karena kalau versi Astra sendiri, dia sudah memakai body kit add-on seperti ini. Dari yang depannya seperti ini dan juga belakangnya seperti ini. Nah, kira-kira nih guys, mobil ini penampilannya sudah oke. Dan juga benar-benar bagus banget modelnya. Dan saat kita berkendara pun, kita turun dari mobil ini udah berasa sultan ya. Karena memang mobil ini benar-benar mobil yang premium. Nah, mobil udah cakep, mobil sudah ganteng. Kira-kira mau saya apain lagi sih? Nah, hari ini kita mendapatkan dua project mobil Land Cruiser. Yang pertama ini, dan saya masih ada lagi nih guys. Nah, di sana intip dikit. Nah, di kali ini kita melakukan pengerjaan untuk Land Cruiser. Biasa kalau kalian lihat video-video kita yang lainnya, kita banyak banget melakukan pengerjaan upgrade Alphard. Kali ini giliran mobil Land Cruiser. Nah, Land Cruiser ini akan kita upgrade, tetapi saya akan membahasnya untuk mobil yang Land Cruiser versi Astra seperti ini. Jadi akan kita bongkar bumpernya, akan kita pasangkan body kit. Kira-kira body kitnya model apa nih? Nah, penasaran kan? Saya juga penasaran nih guys. Udah nggak sabar lagi untuk melakukan progres pengerjaan. Nah, kalian jangan kemana-mana, saksikan terus di channel YouTube Bian Body Kit dan jangan ganti channel kalian. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, cause I miss you. Guys, mobil Land Cruiser-nya sudah selesai kita kerjakan. Nah, inilah model yang kita pasangkan, yaitu model body kit Lamgen Pilot Edition. Nah, modelnya benar-benar lebih premium dari yang sebelumnya. Dan bumper depan ini konsepnya lebih sport lagi, karena dia memiliki desainnya ini lebih garang. Nah, yang saya suka sih adalah di bagian sekeliling bagian rumahnya, covernya si fogline mobil bumper ini. Nah, karena dia konsepnya ini memiliki beberapa lekukan dan memiliki ornamen warna, juga ada warna silver, dan dia ada beberapa lekukan dan ada honeycomb-nya juga. Nah, ini melambangkan
desainnya ini lebih sport lagi. Nah, bagi kalian yang ingin mengupgrade Land Cruiser-nya dari tahun 2015 ke bawah, itu kan belum facelift. Nah, kita bisa melakukan pengerjaan facelift-nya menjadi model seperti ini, atau kita memiliki beberapa model dari tahun 2016, tahun 2019, tahun 2021. Nah, itu setiap tahun itu dia berbeda-beda konsep body kit-nya. Nanti kalian tinggal konsultasi aja nomor yang ada di deskripsi, mau model yang seperti apa. Nah, kalau yang model Landgen ini, bagian depannya kita ganti bumper, dan untuk bagian belakang dia hanyalah tambahan. Tetapi kalau kalian yang memiliki Land Cruiser-nya sudah facelift, itu tinggal ganti bagian bumper, mobilnya seperti ini, dan juga tambahan di bagian belakang, serta ada di ornamen kroman di bagian bagasi. Nah, nanti kalian lihat juga untuk hasil lebih detailnya lagi dari pengerjaan workshop Bian Body Kit. Oke, sekian dulu tentang pengerjaan mobil Landgen ini. Dan terima kasih kalau kalian yang sudah support channel kami ini. Dan ditunggu next video berikutnya. That we're not been, oh, I think I'm overdosing.